Hai teman-teman, siapa yang suka mencari kelomang di pantai? Nah, kakak punya tips seru buat kalian nih. Kalau mau cari kelomang, datangi pantai selatan Jawa atau pantai yang berkarang. Sebaiknya datang antara awal Januari sampai Mei. Kenapa? Biar bisa dapatin kelomang dewasa yang lebih aktif. Tapi, hati-hati ya sama ombak dan air pasang. Kalian harus tetap waspada biar aman. Nah, saat kalian udah di pantai, diam aja di tempatnya dan perhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Jangan sampai terlewat. Cek juga di sela-sela batu dan karang, biasanya ada tuh kelomang ngumpet di situ. Nah, buat tangkap kelomangnya, pakai sarung tangan tebal atau jaring biar gak kegigit. Pintar-pintar juga pakai ember plastik buat nyimpen kelomang biar gak pada kabur ya. Jadi, siap-siap aja, seru banget deh mencari kelomang di pantai. Selamat mencoba teman-teman!